Akulah sang juara. Ada dua orang pengamen jalanan sedang berjalan gontai lemas menyusuri sebuah lorong samping sekolah. Mereka berdua melihat dari balik jendela ke sebuah ruang kelas di mana dalam kelas itu sedang ada pembelajaran. Keduanya sangat ingin sekali bersekolah, namun kondisi ekonomi mereka tidak memungkinkan untuk mereka bersekolah, sehingga mereka harus mengalami. Setiap hari mereka berdua tiada kenal lelah menyusuri jalanan, melewati taman, melewati beberapa lampu merah yang mungkin takkan pernah bisa dihitung. Mereka tiada lelah, mereka tiada pernah putus asa, berusaha mengumpulkan receh demi receh, pundi demi pundi, demi untuk mengejar impian dan cita-cita mereka. Meski terkadang hinaan orang, cacian orang harus mereka lalui, namun semua itu tiadalah artinya. Hingga suatu ketika, ketika mereka berjalan menyusuri sebuah perumahan, akhirnya mereka bertemu dengan seorang produser. Produser itu sangat membantu mereka. Ini Tuhan, kami kotor. Iya, di sini aja. Iya, Tuhan. Bunga nggak pakai air aja bisa hidup kok. Iya, ya? Iya. Gini dong. Iya, atas banget. Silakan diunjuk Mbak Mas. Oh, Mbak. Mau enggak? Iya. Iya. Aduh. Kok bisa jadi asbak? Tadi mau kita tadi siang. Kita lo bicara dulu. Ayo, Mbak. Di sini, Pak. Mbak, permisi, saya mau sholat di mana ya tempatnya? Oh, Mbak calonnya mau sholat? Enggak, orang-orang Mbak. Ya sholat, saya tadi mau sholat, Mbak. Sholatnya bisa nanti belakang sini. Iya, bisa. Bisa kan juga enggak apa-apa. Mereka
dan tentunya dengan berdoa memohon kepada Allah. Apapun impian kita pasti akan tercapai, meski terkadang impian itu sangat sulit. Namun jika Allah meridhoi, sesulit apapun kita bisa akan mencapainya. Hal itulah yang membuat sang produser sangat simpatik pada mereka. Ketaatan mereka, ibadah mereka, hal itulah yang membuat sang produser makin berempati kepada keduanya. Setelah dihubungi sang produser, keduanya pun akhirnya pergi ke studio milik sang produser. Sesampainya di sana, kemudian mereka dipersilakan masuk. Dan hari itu juga ternyata
Kedua pengamen itu langsung take vokal. Akhirnya sang produser tertarik dengan suara kedua pengamen itu. Ia pun menyuruh mereka berdua untuk rekaman. Kedua pengamen tersebut akhirnya mampu menggapai impian mereka untuk bersekolah. Biaya sekolah mereka dapatkan dari hasil rekaman yang dibiayai oleh sang produser.